Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya lagi membuat kue lapis. Ini rasanya enak banget, super lembut. Kue lapis ini cocok banget buat kita jadikan ide jualan, snack box, atau buat sajian keluarga. Dan buatnya juga super mudah. Oke, mau tahu bagaimana cara saya membuatnya? Tonton video ini sampai selesai ya. Untuk cara membuatnya, kita siapkan panci, lalu kita masukkan 1600 ml santan kelapa. Untuk santannya, saya dapatkan dari 2 butir kelapa. Kemudian kita masukkan juga setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Biar wangi, kita tambahkan 1 lembar daun pandan dan 300 gram gula pasir atau setara 20 sendok makan. Lalu kita hidupkan api kompornya, kemudian kita masak santannya hingga mendidih. Untuk santannya ini wajib banget ya teman-teman, kita masak sampai mendidih supaya nanti kue lapisnya awet dan tidak mudah basi. Dan apalagi teman-teman, kalau untuk ide jualan ya, wajib banget ini santannya kita masak dulu. Nah, ini santannya udah mulai mendidih, kita matikan api kompornya dan ini kita biarkan dulu sampai si santannya dingin ya. Lanjut siapkan wadah, kemudian kita masukkan 350 gram tepung beras atau setara 35 sendok makan. Kemudian kita masukkan juga 150 gram tepung tapioka atau setara 15 sendok makan. Kita tuang juga santan yang sudah dingin. Ini saya masukkan santannya secara bertahap supaya tepungnya mudah tercampur rata. Nah, oke, ini saya masukkan semua sisa santannya. Kita aduk kembali hingga semua bahan tercampur rata. Jika tepungnya sudah tercampur rata, ini akan saya saring supaya tidak ada tepung yang menggumpal. Nah, untuk adonannya ini sudah saya bagi menjadi 3 bagian dan masing-masing adonannya ini sebanyak 633 ml. Dan untuk adonan yang pertama saya tambahkan pewarna merah rose. Untuk tingkat kecerahannya ini bisa disesuaikan selera ya teman-teman. Nah, ini kita aduk hingga tercampur rata. Dan untuk adonan yang kedua, saya ingin warnanya toska, saya tambahkan pewarna hijau dan saya mix dengan pewarna biru. Dan ini kita lanjut aduk hingga tercampur rata. Untuk adonan yang ketiga, saya tambahkan setengah sendok teh pemutih makanan dan ini saya larutkan dengan sedikit air panas. Kalau sudah, ini kita masukkan ke dalam adonannya, lalu kita aduk supaya tercampur rata. Untuk teman-teman di rumah, jika tidak punya pemutih makanan ini atau tidak suka, ini boleh di skip ya. Lanjut kita siapkan loyang, olesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Di sini saya gunakan loyang ukuran 18x18 tinggi 7 cm. Kita olesi ke seluruh bagian loyangnya. Kemudian kita masukkan ke dalam kukusan. Sebelumnya sudah saya panaskan air kukusannya hingga mendidih. Untuk adonan yang pertama, kita tuang warna toska dan kita tuang sebanyak 125 ml. Kemudian kita kukus selama 5 menit. Untuk tutup kukusannya, jangan lupa ya dialasi dengan kain bersih supaya air tidak menetes ke dalam kue. Setelah warna toska sudah set, lalu kita tuang adonan yang warna putih sebanyak 125 ml. Dan ini kita kukus lagi selama 5 menit. Setelah warna putihnya sudah set, kemudian kita kukus juga yang warna pinknya. Kita tuang sebanyak 125 ml juga. Dan ini kita kukus lagi selama 5 menit. Jadi untuk pelapisnya ini selang-seling ya teman-teman, toska putih pink. Nanti kembali lagi ke toska putih pink. Dan ini kita kukus sampai adonannya habis ya.
Dan untuk masing-masing warnanya ini kita kukus sebanyak 5 kali. Dan untuk perlapisnya ini kita kukus sebanyak 125 ml ya. Nah, ini untuk adonan yang terakhir. Untuk adonan yang terakhir ini kita kukus selama 30 menit untuk memastikan kuenya benar-benar matang ya. Oke, setelah 30 menit kuenya sudah matang. Ini kita angkat dari kukusannya, lalu kita biarkan dulu ya hingga dingin. Setelah kuenya dingin, kita bantu sisir pinggiran kuenya ini supaya mudah lepas. Kemudian kita keluarkan dari dalam loyang. Lanjut kita potong-potong. Untuk pisaunya jangan lupa dialasi dengan plastik supaya saat memotong kuenya tidak lengket. Terlebih dahulu ini kuenya akan saya potong menjadi 3 bagian. Dari potongannya aja ini terlihat ya teman-teman, kuenya tuh lembut banget. Ini saya kasih lihat ya, teksturnya tuh lembut banget, warnanya juga cantik dan menarik. Ini lanjut akan saya potong kecil-kecil. Untuk hasil potongannya jika dipotong seperti ini menghasilkan 33 piece. Kue lapis ini cocok banget ya teman-teman buat kita jadikan ide jualan, snack box, atau sungguhan berbagai acara. Nah, ini dia teman-teman, kue lapisnya siap kita sajikan. Dari tampilannya ini menarik banget dan warnanya juga cantik. Tuh teman-teman bisa dilihat untuk perlapisnya itu bagus banget. Untuk rasanya ini enak, lembut, dan legit. Teman-teman wajib cobain juga ya. Oke, segitu dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih.